poligami. Oh my god, tidak pernah sekalipun terpikirkan olehku tentang hal itu. Iya, aku tahu dalam Islam membolehkan hal itu, tapi aku tetap tidak mau merasakannya. Lalu sekarang, aku malah terlibat di dalamnya. Aku kekasih Heidi dulunya, karena perjodohan sialan yang dilakukan oleh orang tua kekasihku itu, juga karena ketidakberanian Heidi menolaknya, maka terpaksalah dia menikah dengan wanita jelek yang telah dipilih oleh ibu Heidi sebagai calon istri kekasihku itu. Kenapa aku bilang jelek? Iya, karena memang seperti itu. Heidi pun mengakuinya kok. Namanya Nadia Sanum. Sebenarnya aku malas menyebut nama wanita perlebut laki orang tersebut. Jangankan menyebutkan nama, mengingatnya saja sudah membuatku ilfil setengah mati. Dia memang jelek. Tidak ada yang patut untuk dibanggakan. Heidi mengirimkan fotonya padaku dulu saat malam pertama mereka. Ya, malam pertama hanya formalitas saja. Sedangkan Heidi asik menghabiskan malam dengan cara menelponku. Nadia, perempuan berperawakan kecil seperti kurang makan saja. Dibandingkan denganku, dia kalah kemana-mana. Ditambah penampilannya yang udik, membuat mata sakit melihatnya. Tidak fashionable. Tubuh kecilnya ditutup rapat dengan pakaian lebar tak berbentuk. Terus, itu rambutnya juga ditutup hijab. Hello, itu rambut pasti lepek dan bau apek menyengat, ya kan? Foto yang dikirim Heidi adalah selembar foto pada saat acara lamaran di rumah wanita itu. Mereka berdiri bersisian. Tidak ada cocok-cocoknya. Wanita itu hanya setinggi ketiak Heidi. Sedangkan aku dan Heidi adalah pasangan ideal menurut pendapat teman-teman yang mengenal kami. Ketampanan yang dimiliki Heidi bisa kuimbangi dengan wajahku yang cantik. Narsis? Oh tidak dong, karena memang begitulah kenyataannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Heidi mengajakku menikah. Wow, aku memang mengharapkan itu. Wanita mana yang tidak tertarik dan melayang saat ada seorang pria tampan dan mapan mengajak untuk berumah tangga? Sempat sih, aku mempertanyakan keberadaan istrinya. Akan tetapi, lelaki itu meyakinkanku akan segera menceraikan Nadia. Hanya menunggu waktu yang tepat saja. Tanpa berpikir panjang, aku menerima dengan tangan terbuka. Aku tidak mempermasalahkan pernikahan siri kami. Selama itu sah di mata agama, ya jalani saja. Hidup seatap bersama istri pertama juga membuatku tak ambil pusing. Toh, Heidi tidak pernah menganggap wanita itu ada. Lelaki itu selalu bersamaku. Kami menghabiskan waktu berdua, bercumbu tak kenal waktu dan tempat. Tak peduli saat Nadia melihat kami dengan mata memerah. Adrenalinku malah semakin terlecut untuk membuat dia salah tingkah. Alasannya, agar dia segera angkat kaki dan meminta berpisah. Waktu terus bergulir. Bukannya menyerah, wanita itu malah semakin betah. Dia seperti tidak ambil pusing lagi saat melihat kami asik memandu kasih di ruang televisi. Tanpa melihat kiri kanan, Nadia berjalan lurus dengan ekspresi wajah terlihat biasa saja. Kapan kamu mau ceraikan dia, Di? Tanyaku berulang pada Heidi hampir saban hari. Iya, nanti. Waktunya belum pas. Kan dia selama ini tidak mengganggu kita, sayang. Begitu ujar lelaki itu, jawaban yang sama hampir setiap hari pula. Meski Heidi hampir tidak pernah menunjukkan perhatiannya pada Nadia, tapi aku tetap dihinggapi rasa cemburu saat melihat mereka sedang bersama-sama di dapur, atau tanpa sengaja bersamaan saat keluar dari kamar. Apa sih yang menarik dari dia, sayang? Kok ibumu sayang banget sih sama dia? Aku juga mau dong disayang sama ibumu. Protesku di lain waktu. Mungkin karena dia anak sahabatnya ibu, sayang. Tapi siapapun dia, aku tetap tidak akan pernah menyukai dia kok. Kamu adalah satu-satunya wanita yang kucintai dengan sungguh-sungguh.
Kepalaku membesar mendengar ucapan Hadi. Aku bak seorang ratu di dalam istana emas. Semua fasilitas terpenuhi tanpa kurang sedikit pun. Hadi sangat memanjakanku, mengikuti semua permintaanku tanpa penolakan sama sekali. Aku sampai lupa diri dan merasa di atas angin. Ya, walaupun Hadi masih belum menceraikan Nadia, tapi aku tidak lagi terlalu mempermasalahkannya. Selama kartu kreditku tidak pernah kosong, aku masih bisa menerima wanita itu di tengah-tengah kami. Hingga sebuah permasalahan muncul saat ibu Hadi mengajak kami untuk liburan ke Bali. Mana bisa aku melihat Nadia dan Hadi bermesra-mesraan. Walau hanya sekadar akting di depan orang tua mereka, tetap saja hatiku panas membara. Ditambah lagi, aku seperti orang asing yang dijamu oleh mereka. Tak sungkan-sungkan wanita itu bertingkah manja di depanku. Dia seperti sengaja ingin membuatku cemburu. Sepulang dari Bali pun, aku melihat gelagat jika Hadi mulai dekat dengan Nadia. Bukan sekedar sandiwara semata di depan orang tua. Bahkan, Hadi berencana untuk mencarikan rumah baru untukku. Sedangkan Nadia masih tinggal bersama dengannya. Apa yang telah terjadi dengan mereka di Bali saat menghabiskan waktu berdua di kamar hotel? Apa mungkin... aku menepis pikiran buruk yang tak henti menari-nari. Dewi Fortuna sepertinya memang berada di pihakku. Aku berhasil memfitnahnya di depan Hadi. Lelaki itu termakan hasutanku. Jika Nadia mempunyai affair bersama bos di tempatnya bekerja, yang tak lain adalah mantannya dulu. Kapan juga dia kamu ceraikan, Di? Kepergiannya itu bisa menjadi alasan di depan orang tuamu jika dia berselingkuh. Gampang. Aku kembali mencecar Hadi. Tiara, kamu bisa tidak jangan mendesakku terus-terusan? Aku sedang berusaha mencari keberadaan Nadia. Kamu jangan memperkeruh suasana lagi, ucap Hadi dengan wajah kusut. Kenapa aku yang disalahkan? Aku hanya menagih janji Hadi untuk menceraikan Nadia. Jalan mulus sudah di depan mata, dia malah menghindar. Aku pergi, serunya buru-buru sambil berlari keluar kamar. Aku ikut tergesa mengikutinya. Mau kemana? Tanyaku setengah berteriak. Tunggu Nadia, serunya sambil menghidupkan mesin mobil. Ikut! Bukannya berhenti, lelaki itu malah menancap gas meninggalkanku. Nadia lagi, Nadia lagi. Wanita itu sepertinya sudah memiliki tempat di relung hati Hadi. Rasa kesal dan marahku membumbung tinggi. Entah di mana wanita itu sekarang berada. Entah siapa pula yang menghubungi Hadi dan memberitahukan tentang keberadaan Nadia. Aku sedang di rumah sakit bersama Nadia. Kamu tidurlah, jangan menungguku pulang. Sebuah pesan masuk dari Hadi. Dasar wanita tidak tahu diri, pura-pura mesra, pura-pura marah, pura-pura pergi, dan sekarang pura-pura sakit. Apa yang sedang dia rencanakan sebenarnya? Tak sabar menunggu, keesokan harinya aku meminta sopir pribadi Hadi untuk mengantarkanku ke rumah sakit tempat Nadia dirawat. Meski Hadi tidak memberitahu secara detail mereka berada di rumah sakit mana, akan tetapi aku berhasil mengorek informasi dari sopir pribadinya. Nadia sakit apa sih, Pak? Kok mesti dirawat? Tanyaku saat mobil melaju menuju rumah sakit. Saya dengar dari pembicaraan Pak Hadi sih, sepertinya Ibu Nadia hamil, Bu. Jantungku seperti berhenti berdetak, darahku berdesir tak keruan. Nadia hamil? Kabar buruk macam apa ini? Aku telah dikadali oleh Hadi. Bagaimana Nadia bisa hamil? Kapan mereka melakukannya? Apakah saat di Bali? 3 malam bersama, tapi Hadi berhasil meninggalkan benih di dalam rahim Nadia. Sementara saat bersamaku, dia selalu menggunakan pengaman. Apa itu artinya dia akan menyingkirkanku dan akan mempertahankan Nadia?